Hai guys. Okey. Hari ni video aku nak buat pula pun. Rapu. Okey guys. Hari ni aku nak merakit. Bukan merakit perahu. Okey. Merakit, kalau dah bahasa Indonesia, merakit tu pasang lah, pasang. Okay, kali ini kita build kit 4-wheel drive super racing daripada Korea, Gangnam model. Okay, Gangnam model ni bukan Tamiya tau, dia punya Mark Avante, kira adik-beradik Avante lah, super Avante ke apa. Ini bukan Tamiya, ini brand dari Korea, Gangnam model. Kalau Gangnam dari Korea, dia ada beberapa brand. Kalau brand yang paling bagus adalah brand aku tak silap aku, Academy. Lepas tu dia ada brand Taeyang, Gangnam model, Max Toys. Okay. Kalau sebelum ni aku ada buat video untuk unboxing kit ni. Okay. Tapi hari ni kita build pula kit ni. Dia sama jugalah. Aku buka box ni pun unboxing juga. Okay. Hari ni kita nak build kit Mark Avante Red. Okay. Tu dia. Ini tayar merah. Okay. Motor hitam. Ni aku tak pasti ni chassis apa. Tapi ni antara chassis Super One tu. Kalau tak Super One, dia chassis T-Zek tu pun Super One. Tak pastilah. Okay. Sebab aku 4 wheel drive mini ni aku tak apa-apa sangat. Manual dia. Jom kita build. Okay, itu ini box aku. Box ni aku pakai untuk aku build Gunpla lah. Okay. Aku biasanya aku build Gunpla, aku jarang build untuk Tamiya tu, Tamiya ni. Tapi aku minat lah kumpul sebagai hobi kan. Payah perlu cuma 3 ni je. Ok, ni perlukan ni untuk stiker dengan set cutter ni. Dan lagi apa, maybe kita perlukan ni. Okay. Sebelum ni aku buat video, aku tak cakap lah, aku bisu je. Yeah. Tapi lepas aku tanya orang, pendapat orang macam mana, adakah aku cakap, so banyak yang cakap, banyak yang komen, aku perlu cakap dalam video. Merapu je lah. Jadi aku pun keputusan aku keluarkan suara emas aku ni. Suara emas. Okay.
contrario. Okay. Tot de pilu. Kita keluarkan skru lever ni. Skru lever kecil. Skru lever kecil. Tu dia punya Excel shaft motor hitam. Tak tahu lah ni motor ni laju ke tak. Grease. Sikit dekat. Okay. Ni dia punya gear. Okay. Ni dia. Macam chassis Super One lah. Okay. Sorry. Okay, aku cara nak cakap lah. Okay, kalau aku buat kerja aku kena fokus lah. Kalau aku buat kerja sambil bercakap ni lain boleh jadi, kan? Okay, aku akan bercakap juga. Okay. Okay, kita orang tengok, enjoy lah. Jadi aku buat ni, kita whip. Kalau biasa yang budak-budak gambar tu, dia cakap whip. Whip, 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 whip. Or work in progress. Okay. Okay. Ini tempat enjin. Okay. Ini kertas ini untuk bearing. Sorry. Ini untuk bearing. Okay. Jadi yang ni kita rudi. Kita potong dulu jalanan sikit. Kita simpan dulu. Ini nanti kita buat. Okay. Ini nampak tepi. Okay. Sekarang ni. Okay, ni dia rim dia. Yang ni stiker. Dan ni bodi dia. Tayar tadi. Okay. Kita pasang tayar dia dulu. Dia senang. Buka. Okay.
चलो अगला ni dari belakang, kalau yang tebal ni belakang, yang ni nipis sikit dari depan. Okay, ada tengok beza dia. Ini nipis sikit. Ini dari belakang, di depan. Okay, kita cari rim yang kecil sikit. Okay, masuk. Okay, itu dia. Siap untuk tayar. Okey, ya. Pasang tayar putih, tayar merah, rim putih. Okey. Okey, ni simpan dulu, tapi kita pasang. Sekarang kita nak ambil empat ni pula. Dia punya kau. Okey. Sikit. Okey. Tricky sikit. Kalau macam ni kan. Kalau macam ni, kita ambil sikit. Kalau tengah lebih sikit. Okey. Kita potong. Macam ni. Kita sikit. Okey. Kemudian. Nampak tak ni? Okey. Trim, boleh trim ni. Okey, trim. Okey, ni cara ni, ni bagian depan. Okey, cun ngam-ngam dia masuk. Ni di belakang. Dia jadi spoiler. Okey, sekarang kita letak stiker dia. Mana dia stiker? Mana dia tak tunjuk stiker? Okey. Tak apa, kita ada gambar ni, kita ikut kita buat gambar je. Okey. Okay. Kita blok ni. Okey. Okey. Biasalah ni. Ni ke atas, ke atas. Bagian tepi
Cun. Biasanya aku tengok video-video merakit ni dekat dalam YouTube biasanya. Banyak yang dari Indonesia. Yang cakap merakit. Merakit. Merakit all day. Merakit Tamiya. Merakit Powell. Ini bagian depan. Okey. Kalau tak ada manual tak perlu. Ada manual aku tak. Kita ikut dengan gambar je. Okey. Gambar picture dia tu. Okey. Okey, cun. Okey. Nombor 5. Nombor 7 ni dekat. Nombor 7 ni dekat sini. Okey. Dia punya instruction agak memilukan. Okey. Okey, sini. Akan menggerukkan. Tengit pula, tak apalah. Dia punya instruction mengerukan tengok. Dia tak ada tunjuk, cuma tunjuk nombor saja. Nombor 7 apa kan. Ikut je. Okay. Nombor 9, tengok 9. Nombor 9 dekat bahagian tepi sini. 9. Tepi nombor 9. Jalan ke sini. Tepi sikit. Okay. Dekat corner tu. Dekat corner sini. Besar sikit tu. Ni. Okay. Depan. Kita kena ambil dia set tepi ni. Senang sikit tu tak. Sikit dekat lah. Musim. Cuaca tak bagus kat Sarawak ni. Kan. Kejap hujan, kejap panas. Yang sikit dekat tu. Makan lagi berdurian. Merapu pula. Okey, cun. Okey, sekarang yang tinggal nombor 4 dengan nombor 5. Nombor 4 kat mana? Okay, nombor 4. Nombor 4 dekat atas ni. Tricky sikit. Sikit besar ni. Ini tricky sikit ni. Okay. Kita letak sini. Kita letak nyamuk ambil. Okay. Dan. Okay.
conectar el chulo. Que ahorita está con así. Ok. Canasta pa. Ok. Ok, está todo bien. Cambie, cambie de cono ni. Okay, chun. Okay, put it slow to lap. Okay, yum. Tapi kita ada stiker ni lah. Tak ada stiker ni hitam untuk dia punya visor ni. Okey. Yang ni kan hitam. Untuk hitam. Okey. Ni tak apalah. Kalau boleh ni kena spray hitam ke apa kan. Kalau nak custom. Minta hitam ataupun marker hitam ke tu. Pakai ganda marker yang hitam. Okey. Okey, settle untuk stiker. Okey, simple. Okey. Sekarang kita nak pasang bahagian engine pula. Engine pula, bahagian chassis pula. Okey, kita ambil chassis ni. Ya. Ya, 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 ya. Okay. Okay. Kita pasang belakang dulu. Okay. Kita pasang dia punya ni belakang. Dia ada macam lock. Okay. Macam kita ambil skru. Okay. Ini tunggu ini yang ini dia washer ini. Benda halus kan. So. Okay. Aku dah pasang dah ni skru. Sekarang ni berpeluh juga pasang. Buat dia punya ni kan tak mengam lah dengan dia punya ni skru ni washer ni tak mengam, jadi aku perlu trim sikit. Ok, 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 kita sambung balik. Aku dah kunci. Ok, kita pasangkan di bahagian ni pula. Okay, jom pasang. Okay, ni dia. Kita bagaimana ke sini.
Cancini ini dimasukkan ke sini. Facing ini semua juga. Nanti kita pasang Excel. Okay. Tapi kita pasang Swiss dulu. Swiss ni macam depan ke sini. Okay. Kita ketepikan dulu. Okey, aku pun dah siap pasang dengan gear dengan Excel ni. Okey, dan kita letakkan ni. Okey. Oh, baru. Lepas tu, kita grease dulu. Lancar kita letaklah sikit-sikit kita mayonis dia kita sikit sama juga tu dia meracik. Grease. Okay. Okay. Lepas tu motor dia kita pasang dalam ini. Okay. Masuk. Kemudian okey cover top cover ya. Dan kita lock so. Tu dia.
Entiendo. Yo pienso Disney. Y te más o menos sí. Okay. Okay, aku dah siapkan. Jadi kita kena lock ke sini dengan sini. Kita cari screw. Okay, screw ni. Screw yang kecil. Kemudian kita kuncikan dia. Macam kit yang biasa dia terpakai, dia kena pakai skru. Kalau kit yang biasa tak ada pakai skru, ini kena skru pula. Kita sangat. Gang 6. Okey. Angkat dia. Mark Avante daripada brand Korea Gangnam Model. Okay, ni rim macam yang dalam anime Dashing Kuro, tapi warna orange, ni warna putih. Okay, macam Super Avante. Ni yang beda-beda ni aku tak pasang. Maybe next time aku pasang. Okay. Macam ni pun dah cantik. Ni untuk display boleh lah. Kalau nak buat, boleh pakai wrist ni. Payah sikit lah. Dan ni untuk display boleh lah. Untuk koleksi. Okay. Siap. Cuma stiker dia kurang sikit lah. Yang bahagian sini tak ada stiker hitam. Okay. Tak apalah, nanti kalau ada masa boleh buat.
plastik i tam, kde to bylo, no, kalir kan spray kan dia, okay. Custom, okay. Okay, itu saja. Sampai di sini aja video. Kalau kita orang ke video aku, kita orang boleh like, share, kita orang komen, boleh komen, okay. Dan yang suka video aku tadi, jangan lupa subscribe ya. Okay. Bye. Ciao.